Banyak kisah inspiratif dari perjalanan spiritual ibadah haji tahun 2023 ini. Misalnya kisah Sudiana, 53, yang menjadi ketua kloter 25 jemaah haji yang berangkat dari Bandara Kertajati, KJT, Jawa Barat. Chandra, salah seorang petugas haji mengungkapkan kesaksiannya, saat Sudiana merawat jemaah haji rombongannya. Memandikan, membersihkan kotoran, seorang jemaah lansia asal Majalengka, Jawa Barat. Jemaah yang dimaksud, tanpa sengaja buang air besar di lobi hotel. Sudiana selalu memperhatikan kebutuhan jemaah haji lansia yang ikut dalam rombongannya, selama di Tanah Haram. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!